PT Pertamina Persero berhasil meraih peringkat pertama dalam pemanfaatan pasar digital usaha mikro kecil menengah PADIM KAM kategori BUMN pada Inabuyer Award tahun 2024 yang diselenggarakan Kementerian Koperasi dan UKMRE pada Jumat 17 Mei tahun 2024. Direktur Utama Pertamina, Eka Widiawati mengucapkan terima kasih kepada seluruh Pertamina Group yang telah memanfaatkan HMKAN untuk kebutuhan kantornya. Direksi mengatakan penghargaan ini sebagai bukti bahwa Pertamina sangat serius menjalankan amanah UBMN untuk menjadi motor penggerak industri nasional dan memperkuat HMKAN. Atas pencapaian luar biasa tersebut, Pertamina dianugerahi penghargaan penggunaan produk dalam negeri tahun-tahun 2024 untuk kategori badan usaha milik negara dari Kementerian Perindustrian Kemenperin Republik Indonesia Titin Marusanur, Bali pada awal Maret tahun 2024. Penghargaan Padi IMKM diserahkan langsung Menteri Koperasi dan UKM Teten Mas Duke kepada SVP Procurement Pertamina, Heri Murahmanta. Vice President Corporate Combuning Kekian Pertamina, Fajar Joko Santoso menambahkan bahwa penghargaan ini sekaligus dukungan Pertamina untuk Indonesia. Berkontribusi nilai-nilai nasionalisme dan kekuatan untuk bangkit menuju Indonesia emas melalui pemberdayaan produk-produk UMKM dan optimalisasi penggunaan industri dalam negeri.